So meet-meet again in this channel. So apa khabar anda semua? So berjumpa lagi kita untuk channel saya di Portu Jawa Channel. Hopefully anda semua dalam keadaan sihat sejahtera. Suka tak hari ni? Sebab hari ni saya nak masak satu menu. Ada orang minta kepada saya untuk masakkan sayur-sayur. Almaklumlah ada mereka yang vegetarian. Jadi hari ni saya masakkan satu sayur yang very simple. Sebab sebenarnya hari ni saya tak mau shooting. Tetapi bila buka peti ais tengok ada kacang panjang. Daripada dibuang benda masa tu, saya pun tak sempat lagi nak paparkan menu ni dekat saya punya channel. Jadi saya rajinkan diri setting kamera, kita shooting juga hari ni. So jadi kita tak payah nak cakap panjang-panjang sebab kita nak buat menu yang very simple hari ni, iaitu kita nak buat kacang panjang tumis pedas yang very simple, or stir fry hot long bean. Very simple nak buat kan? Kejam mata pun yang boleh buat. Tetapi mungkin ada di antara mereka yang tak tahu, yang pernah makan dekat kedai-kedai makan di seluruh Malaysia ataupun seluruh Nusantara, tapi tak tahu bagaimana nak buat sebab bahannya very simple to make it. Okay? So tak pun membuang masa daripada Johor ke Tanah Jawa, singgah sebentar di Portugal. Semua menu yang sedap-sedap belaka hanya terdapat di channel Portu Jawa. So let's check it out this video. Look at this. This one is the main ingredient, bahan-bahan yang kita perlukan pada hari ini. So look at this. Ha, ya, panjang betul eh. Ha kan, panjang betul kita punya kacang kita nampak ni. Very long long bean nampak ni. I thought everybody know this one is a long bean ataupun ya, ataupun dinamakan sebagai kacang panjang. Sebab ada yang request dengan saya, kenapa tak banyak masak sayur-sayur. Jadi hari ni kita masaklah. Sayur ni very simple. Orang biasa makan sayur ni makan mentah-mentah je. So hari ni kita nak masakkan kacang panjang ni. Versi-versi rakyat Malaysia masak kacang panjang ditumis dengan lada merah ni, lada kering ni. So no, today we want to make tumis pedas kacang panjang, or fry long bean hot, yang pedas sikit eh. So now let we check the ingredient, bahan-bahan dia, okay? Bahan dia amat mudah sangat ya, kejam mata pun yang boleh buat kan. Tapi bagi yang bujang-bujang yang tak tahu, boleh ikut kata biasa makan kat restoran. Tak tahu nak buat macam mana kat rumah, ikut resipi saya ni mesti jadi eh. So this one adalah dry red pepper ya, lada merah yang lada kering yang telah kita soak yang kita rendam around 5 or 6 pieces ya, dalam 5-6 biji. Kita soak sampai dia lembut macam ni eh, secukupnya. Kita punya garlic ya, kita punya bawang putih kita 2 ulas cukup eh. Dan juga this one is Holland onion, bawang Holland. Kalau tak ada bawang Holland, you boleh pakai bawang biasa pun boleh juga, bawang kecil pun boleh, shallot pun boleh, okay. And this one adalah anchovies, ikan bilis yang telah kita kopek dalam 10 biji macam tu, 10 pieces, and then we divide by 2 and wash it and clean, okay. And this one is our anchovies, ikan bilis eh. Dan semestinya kita mesti kena ada kacang panjang. This one is a long bean ni secukupnya. Itu saja, very simple to make it kan. Tapi saya dah siap nasi, dah siap dengan lauk pauk dia. Kalau nak tengok apa dia, sekejap saya zoom kan eh. Saya dah siapkan nasi putih dan juga ini adalah ayam kampung yang goreng. Ayam kampung muda yang kita goreng. Ini adalah ayam kampung ataupun dinamakan sebagai country chicken, fried country chicken, dengan ada nasi putih eh. Cukup untuk kita makan pada hari ini. We have here is omelette, kita punya telur dadar kita. So now masanya untuk kita readykan kita punya sayur sebab kita tak ada sayur lagi. So kita masak kita punya sayur kita, okay? Too long, dia panjang, jadi kita kena potong-potongkan, okay? We divide by 2 first, like this. Alright, yeah. So, dah mengikut saiz yang anda suka, eh? Potong-potongkan, okay? Like this, okay? Okay. Okay, it's look like this. Nampak ni kita punya kacang panjang kita dah kita potong-potong. Jangan lupa kita basuh, wash first before we want to cook it, okay? And do it all. Okay? To preparing our grounded ingredient, bahan-bahan yang harus kita kisarkan. This one is our dry red pepper, lada kering yang telah kita soak, kita masukkan. Okay. This one is our Holland onion, bawang Holland, dan juga garlic, our garlic, bawang putih, kita masukkan. Okey, kalau saya masukkan sekali dengan ikan bilis. Kalau you nak goringkan dulu pun boleh, tapi saya suka masukkan sekali. Okey, this one is the anchovies. And now we blend it together. Kita kisarkan dia halus, okey. We pre this all. Kita panaskan minyak dulu untuk kita menumis kita punya bahan-bahan yang telah kita apa ni, grounded tu. So this one adalah grounded ingredient, bahan-bahan yang telah kita blend, yang telah kita kisar, kita sautekan. Ya. Yeah. And then we sauteing, kita tumiskan eh. Sampai dia macam biasa lah, sampai dia kering, sampai dia terbit bau ya. Sampai dia terbit aroma ya, okay. So look at this, nampak ni dia dah terbit minyak eh. Minyak dia dah keluar. Ya, minyak dia dah terbit, dah kering eh kita punya paste kita.
add in this one is salt, sugar or MSG, garam, gula ataupun MSG, terserah kepada cita rasa anda. Okey, kena pandai rasa tau. Kalau kita masak dah cukup bahan, resepi semua cukup, tapi kalau tak pandai rasa pun tak jadi juga. Okey, we add in our long bean after we wash it. Selepas kita basuhkan dia, okey, bersih-bersih. So kita masukkan, okey, sampai panjang kita, and we mix it, kita adukkan merata, okey. Wow, kejap je, 1-2 minit eh, jangan sampai dia overcook, nanti dia lembik pula eh. Kita masih nak dia keras lagi. Ni kita punya apa ni, paste dia banyak daripada kita punya kacang kita eh. But tak kisahlah ya, sebab kita tak ada kuah, jadi nanti kita boleh makan ada kuah dia sekali, okey. Kacang panjang tumis pedas eh. Very simple to make it eh. Now ready to dessert, kita akan hidangkan dia, okey. Okey y'all, tada. So ini dia kita punya kacang panjang tumis pedas ataupun stir fry hot long bean, my version Porto Jawa. Very simple nak buat hari ni, satu menu yang very simple, kejam mata punya boleh buat. Dan kita makankan dengan tadi yang saya kata ada ayam kampung goreng, dan juga this one adalah telur dadar. So now I zoom it for you, okay. Praise Allah, this food to my use and us to this service, and keep me ever mindful of the needs of others. In Jesus' name, Amen. For this and all I am about to receive, make me truly grateful, Lord. Through Christ, I pray. Amen. 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 Hi y'all, so look at this. Nampak ni kita punya kacang panjang tumis pedas ataupun tumis sambal lah eh. Sebab dia ada apa ni, macam sambal tu kan. Dan juga kita ada omelette, dan juga kita ada apa ni, ayam goreng kampung yang very simple, dan dia empuk sebab dia masih muda lagi, okay. So tanpa membuang masa, marilah kita makan satu menu yang very simple. Sebab hari ni saya ingat saya malas nak masak, tapi tengok ada kacang panjang ni, daripada tak dimasak nanti kan kita bersibuk kan. Jadi dibuang, better kita jadikan dia satu menu yang lazat untuk kita paparkan dekat channel, dan anda boleh cuba. Sebab menu ni adalah menu yang very very simple, yang saya rasa dekat rumah-rumahan semua buat menu seperti ini kan, tetap. So cuba makan semua. Jangan terlampau apa ni, lagi sangat. Jangan terlampau orang kata overcook, sebab nanti dia lembik. Ini tak begitu lembik, dia punya sambal ni pun sedap ya. Dimakan begitu saja, dan kita letakkan sedikit dengan omelette eh. Telur dadar makan macam ni je pun dah besar berhasiat eh. Dan orang kata apa, amat lazat kalau kita makan seisi keluarga kan. So sekarang kita makan menu yang tak ada lauk. Orang Melayu panggil kalau makan macam ni, tak ada lauk lah ya? Makan lauk yang mahal lah ya? Tapi begini je pun dah sedap eh? So sekali okey kan, kalau selalu je pula kan. So kita makan lagi dengan nasi. So kita ada ayam kampung ni hebat ni. Yang soft and jungle, digoreng macam tu ya. Boleh kita cecahkan dengan kuah daripada sayur ni kan. Gosto, enak. You must try it home, okay. Sedap, okay. So kalau you tengok kat sini, dia banyak ada minyak eh. Tapi tadi kita gunakan sikit je minyak kan, sebab dia punya sambal dia, dia punya paste dia, dia ditumis sampai kering, baru kita letakkan perasa ke, garam ke, gula ke, untuk dia jadi menyatu dengan kita punya lada kita ataupun sambal paste tu. Sampai dia dah kering, baru dia akan menyatu dengan, bagikan perasa ke, bagikan cita rasa kita, baru dia kick kat situ eh. Tuan, ayam. Saya suka makan kampung.
Walaupun dia mahal sikit, tapi dia berhasil daripada yang bandar. Tapi sekarang ni, banyak ayam kampung yang kat pasar hari tu, ayam kampung yang modern kan. Jarang lah saya beli. Saya pergi kat kampung, ya, pergi kat kampung-kampung, kat pasar-pasar tu kan ada jual kan. Belilah 2-3 teruskan simpan kat peti ais kan. Sebab nak makan seorang je kan, sesekali kalau kita nak makan tu, kita goreng lah seekor, seketul, seketul tu kan, betul tak? Wow. So amazing. Pemela dia pun sedap. Ayam kampung pun sedap kan. So kepada anda semua yang bujang-bujang yang kat rumah tu, kalau nampak kacang panjang, ingat masa pergi kat kedai makan, kat restoran ke, kat kedai-kedai warung-warung makcik-makcik ada jual apa ni, kacang panjang goreng macam ni, so you boleh ikut resepi ni, confirm jadi, confirm sedap. Kalau you tak tahu nak rasa, nak taste apa, garam ke gula ke apa, you pakai di Maggi cukup rasa, confirm sedap. Tapi make sure sambal tu dia dah apa ni, kering, dah dimasakkan, betul-betul masak, baru letakkan rasa ataupun garam ataupun gula, okay? So sampai berjumpa di lain masa, di lain menu, di lain resipi. Salam sayang daripada saya, Alexis Wan Isa, untuk anda semua. Bye!